Pemirsa, Partai Demokrat Jawa Barat menggelar kegiatan dialog rakyat bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan di Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung Minggu siang. Dalam dialog yang dihadiri oleh ribuan kalangan masyarakat serta kader Partai Demokrat, AHY dan Anies Baswedan memaparkan sejumlah agenda perubahan guna membawa Indonesia untuk lebih maju dan sejahtera. Berlokasi di Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung, ribuan masyarakat dari berbagai kalangan serta kader Partai Demokrat Jawa Barat mengikuti gelaran dialog rakyat bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan Minggu siang 6 Agustus 2023. Gelaran dialog ini diawali dengan pemaparan atau orasi politik Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang memaparkan sedikitnya 14 agenda perubahan untuk membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Selain itu, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan pun menggarisbawahi sejumlah agenda perubahan yang dipaparkan Ketua Umum Demokrat, di mana hal tersebut akan menjadi fokus dirinya jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang. Dalam dialog rakyat ini, Anies dan AHY pun berdialog secara langsung bersama masyarakat terkait kondisi dan harapannya terhadap negeri ini, sehingga agenda perubahan yang akan dibawa nantinya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.